Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa menit ke depan, saya Alfi Syahrin akan menyampaikan sejumlah berita dan informasi seputar Banjarmasin dan sekitarnya. Kami hadirkan dalam informasi teraktual dan terpercaya dalam Adilia Hapsari News. Virus Corona atau COVID-19 terus menular di mana-mana, yang terus mengancam perekonomian Indonesia. Dan kami mewawancarai salah seorang pedagang booth minuman ringan di daerah Banjarmasin dan sekitar. Ikut saya. Kali ini saya sedang berada di Jalan KKSR. Dan di belakang saya ada booth, salah satu booth pedagang. Dan kali ini saya akan mencari barang tersebut. Ya, Mas, dengan siapa namanya? Dengan Maulana. Oke, Mas Maulana, bagaimana tanggapan tentang pandemi COVID-19 ini? Saya sih turunin omset sama penjualan sih, lumayan terganggu lah. Oh, lumayan terganggu ya. Okay. Omset dan penjualan. Nah, untuk menjaga kestabilannya gimana nih selama masa COVID pandemi ini? Kalau menjaga stabilan sih, kami mengadakan promo kadang setengah bulan sekali atau sebulan sekali. Oke, okay, promo ya Mas ya. Sebulan sekali. Okay. Atau setengah bulan ya. Oke. Okay. Apa sih biar menjaga kesehatan tetap bugar itu dari Mas apa nggak? Kalau dari saya sih simpel aja, datang kerja, balik kerja, tidur, istirahat secukupnya. Sudah menjaga kebersihan dari Mas. Nah, jika misalkan nih Mas, misalkan ada orang terdekat Anda yang tertular, tapi nanti ini bagaimana Mas sikap Anda? Kalau saya sih hubungi rumah sakit aja biar bawa dan tidak menyebar lah. Dan tidak menyebar ya. Ya. Oke, terima kasih ya Mas ya. Yap, itu tadi wawancara saya dan di sini saya Syahrim serta Fadilah melaporkan dari Banjarmasin. Selanjutnya, suguhan menarik bagi Anda yang sedang ingin berbisnis mengenai kuliner. Berikut ini ada tips dan rangkumannya untuk Anda. Kurang lengkap rasanya kalau di hari libur tidak hangout bersama teman-teman. Biasanya anak perkotaan zaman sekarang sangat suka berkumpul bersama teman atau keluarga di restoran ataupun kafe. Sudah menjadi tren kalau kafe menjadi tempat tongkrongan yang mengasyikkan di kalangan anak muda. Salah satu kafe yang ramai dengan pengunjung adalah Part Coffee. Berdiri sejak bulan Februari tahun 2019, menawarkan suasana yang nyaman dengan konsep tropical yang sedang menjadi tren, Part Coffee seakan memberikan angin segar bagi kalangan remaja di kota Banjarmasin. Selain tempat yang nyaman, dengan penataan cahaya ruangan yang memberikan kesan hangat, kafe ini juga menawarkan makanan dan minuman yang patut untuk dicoba. Salah satu menu andalan yang sangat diminati adalah menu kopinya. Kopi yang biasanya dinikmati dengan campuran susu atau biasa disebut kopi susu, di kafe yang satu ini, kopi dicampur dengan es krim. Kok bisa ya? Berikut cara pembuatannya. Pertama, biji kopi digiling dengan mesin, lalu diproses dengan mesin espresso. Selanjutnya, kopi yang sudah menjadi espresso dicampurkan dengan es krim dengan takaran yang pas. Setelah itu, kopi yang sudah tercampur es krim ini di blender dan tara! Kopsu khas Part Coffee sudah siap untuk disajikan. Salah satu pengunjung, Almira, mengaku sering datang karena tempatnya yang nyaman dan juga kopinya yang enak. Tempatnya enak sih, lumayan bagus, kopi juga, terus minumannya juga enak, kopsus. Pemilik dari Part Coffee, Selma, menyebutkan bahwa salah satu menu andalan di kafenya adalah kopi susunya, karena ada perbedaan dengan coffee shop yang lain. Untuk menu andalan sendiri kita ada kopi susunya, karena kopi susu kita sendiri itu blend. Kita nge-blend karena orang juga kebanyakan kita cobalah yang hal baru, kita coba blend. Tapi di dalam kopi susu itu sendiri
kita bikin agak creamy, yaitu kita kasih es krim vanilla supaya orang-orang yang juga mau minum kopi itu bisa menikmati. Jadi nggak terlalu strong, juga terlalu manis, pas lah untuk orang-orang yang mungkin tidak terlalu menyukai kopi tapi mau minum kopi. Bagi kalian ingin mencicipi kopi susu ala Pat Coffee, bisa datang langsung ke Pat Coffee yang berlokasi di Jalan Belitung Darat, nomor 2 Banjarmasin. Untuk harga yang ditawarkan juga terjangkau kok, mulai dari harga Rp10.000 sampai dengan Rp25.000. Bagaimana? Cocok untuk kantong anak muda bukan? Alfi Syahrin Rudi melaporkan. Itu tadi jajaran berita yang kami sebutkan. Saya Alfi Syahrin, Adelia Absiri News berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap waspada dan jaga kesehatan.